Assalamualaikum dan selamat kembali ke NH YouTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support NH YouTube dan subscribe NH YouTube. So, seperti email 2 ataupun 3 hari lepas berkaitan dengan Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon. So, saya mengambil keputusan untuk deferred dan dibawa kepada tahun 2022 disebabkan ini adalah major event, ini adalah elite event. So, kalau saya nak refund nanti, mungkin saya punya slot untuk tahun depan larian, mungkin kita akan menghadapi cabaran itu mungkin banyak. Dan siapa yang cepat dia dapat untuk slot. So, saya pertimbangkan untuk deferred. Tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support NH YouTube dan subscribe NH YouTube. So, seperti yang maklum, saya mengambil keputusan untuk deferred disebabkan saya dah fikir banyak kali. So, seperti yang maklum juga dan seperti video sebelum ini, saya pun dah share berkaitan dengan saya pernah join untuk last sebelum pandemik COVID-19, iaitu pada tahun 2019 mengambil full marathon. So dekat situ saya boleh belajar untuk pengalaman macam mana join ataupun macam mana tempat-tempat yang orang kata memang itulah elite event, itulah major event. Disebabkan road yang agak teruk bagi saya lah, sebab saya beginner untuk full marathon. Ini adalah kali yang kelima full marathon saya, kira dah 5 kali lah saya join full marathon. So saya ambil keputusan untuk buat long run lah, untuk praktis balik, untuk buat stamina sebalik lah. So diharapkan pada tahun 2022 diharapkan ada sinar dan kembali keadaan kembali kepada normal lah. Kalau masih juga, mungkin saya akan plan untuk refund. So tengok, bergantung dengan keadaan semasa. Okay, contoh kalau saya refund, mungkin saya tak ada peluang untuk next untuk next event. Mungkin saya akan bekerja keras. Maksudnya saya akan menerima, orang kata slot slot untuk kita challenge lah. Maksudnya siapa cepat dia dapat. Dan kita kena tunggu masa. Contoh kalau dia buka pukul 12:30 malam, mungkin dalam 1 jam dia dah penuh slot. Situ saya plan, saya ambil peluang untuk join kali yang kedua. Ini adalah kali kedua kalau saya join tahun 2022. Okey, diharapkan ada sinar, kembali kepada normal. So, saya akan buat latihan lagi untuk long distance lah. Okey, sampai di sini sahaja video saya kali ini. Jangan lupa support NH YouTube dan subscribe NH YouTube. Dah tengok kan, subscribe lah.